Sedulur papat titik lokasi pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Ciluwak, Kabupaten Pati ditertibno. Petugas gabungan nyekel papat titik lokasi pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Ciluwak. Iki dilakukan sakwise akeh laporan warga sing resah amarga pertambangan nyebabno kerusakan lingkungan nganti kedadian banjir. Kepala Satpol PP Pati Sugiono ngomong piyake bareng tim gabungan teko ning ngablak Kecamatan Ciluwak ning di ono penambangan liar. Sehingga pihake ngweni himbauan supaya ora dibaleni meneh lan ora nglaksanakno penambangan liar. Penutupan pertambangan tanpa izin dilakukno ning papat titik dino Selasa wingi. Papat titik iku diantarane ning Desa Plaosan, Ngablak, Ngawen lan Sentul. Penutupan dilakukan karo tim gabungan sing terdiri saka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah Kendeng Muria Jawa Tengah, Polisi, TNI, lan Satpol PP Pati. Sugiono nambahno imbas pertambangan tanpa izin nyebabno kerusakan lingkungan mulai dampak banjir nganti ekosistem mengalami kerusakan. Ini ada penambangan liar, sehingga kita berikan himbauan untuk tidak mengulangi atau tidak melaksanakan pertambangan liar. Karena adalah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan ini adalah kewenangan APH. Jadi kami yang di Pemda ini kan yang di wilayah ini kan yang kena dampaknya, ada kerusakan lingkungan, kemudian dampak banjir, dan ya intinya merugikan semua, ekosistem lingkungan juga terganggu. Sehingga pada hari ini kami laksanakan himbauan itu, mudah-mudahan nanti bisa kita hati oleh masyarakat. Tim Liputan Simpang 5 TV.